Hello guys, welcome in this channel. Well, for today video, I'm going to show you about how to layer coklat ketan. Follow this video. Semuanya dalam keadaan baik ya, karena video lapis coklat yang aku buat FYP, jadi aku buat lagi ini versi tepungnya itu tepung ketan. Di sini sudah ada bahan-bahan yang aku siapin. Yang pertama 10 butir telur, 350 gram gula pasir atau sesuai selera, 50 gram susu bubuk, 50 gram coklat bubuk, 400 gram tepung ketan, 100 gram margarin yang sudah saya lelehkan, 1000 ml santan yang sudah dimasak, susu kental manisnya saya pergunakan kemasan seperti ini, 185 ml, 1 sendok teh vanili bubuk. Untuk loyang yang saya pergunakan di sini diameternya 18 x 18 cm. Kemudian saya oleskan sama mentega dan ditabur dengan tepung. Pertama, kocok putih telur. Di sini saya pergunakan 5 butir putih telur dan dikocok bersama gula pasir. Selanjutnya, santan dan mentega cairnya kita tuangkan. Kita aduk. Kemudian kita tambahkan susu kental manisnya. Kemudian kita aduk. Selanjutnya kita tambahkan vanili bubuk 1 sendok teh atau secukupnya. Kemudian kita tambahkan kuning telur secara bertahap ya teman-teman. Ini akan saya mixer sebentar ya teman-teman. Di wadah yang lain di sini saya akan campurkan beberapa tepung, susu dan coklat bubuk. Wadahnya nggak cukup, jadi saya ganti. Ini saya ganti wadahnya dengan yang lebih besar ya teman-teman, biar semuanya bisa tercampur dengan rata, tidak ada adonan yang bergerindil. Kita campurkan adonannya secara bertahap.
Encer seperti ini ya, teman-teman. Lapisan yang pertama kita tuangkan 2 atau 3 sendok sayur. Teman-teman, jangan lupa diberi alas kertas roti ya. Ini saya lupa tadi meletakkan kertas rotinya. Lapisan yang pertama. Teman-teman, lapisan coklat yang pertama ini sudah matang. Ini saya tekan-tekan dulu ya biar rata. Selanjutnya kita tuangkan lapisan yang kedua. Lakukan proses ini sampai adonan selesai. Selamat mencoba. Semoga suka dengan resepnya.